Di Bandara Schiphol Amsterdam, kamu akan melihat jam dinding raksasa setinggi 3 meter, yang di dalamnya ada seorang pria yang sedang menggambar jarum jam secara manual. Banyak yang mengira bahwa pria yang ada di dalam jam itu merupakan tahanan yang sedang menjalani hukuman. Namun sebenarnya, pria yang ada di dalam itu merupakan seorang desainer terkenal bernama Martin Baas yang menciptakan jam ini. Martin menghabiskan waktu selama 12 jam tanpa henti untuk membuat video tersebut.